السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وحبيبنا المُصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة الأنعام ayat 91 ya insyaallah. 91 hingga seterusnya insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لا إله إلا الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الحمد لله dapat kita membaca akan sembilan keratan ayat Allah daripada surat atau lapan keratan ayat Allah daripada suratul An'am dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayah taufik rahmat barakah iman ilmu dan amal salih kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masih kita dengan ajaran Allah yang cukup maha dan tinggi mulia nilainya, alhamdulillah, untuk menjadi cara hidup kita segi akidah, segi pegangi dan segi ibadat zahirnya. Dulu kita dapat baca ayat 60 tentang rububiyah Allah Ta'ala. Huwal ladzi yatawaffakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Satu ayat tu ya boleh royak habis dah hidup kita semuanya tu ya. Hidup kita semua senya ayat 90 tu ya. Dialah Allah Taala wi tidur kita pada waktu malam. Dia wi tidur. Wallazi yatawaffakum. Kalau Tuhan tak wi tidur, tak nerak, tak nak buat. Nah. Alhamdulillah tidur adalah satu nikmat besar tidur. Waktu malas supaya tak seri gagal tidur kita tu senang molek. Boleh mengisi kekuatan untuk nak beribadat kepada Allah sama ada malam hari maupun esok harinya. Lagi pula dia royak bila jaga esok tu. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dia sangat tahu barang kamu duk kerja apa waktu tengah hari. Summa yab'atsukum fihi, kemudian dia bangkit mungtu padanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di sini dapat kita faham katanya Allah Taala tu dia mematikan kita kemudian menghidup semula kita untuk apa? Liqda ajalum musamma, supaya di tentukan menurut qada Tuhan akan masa yang ditentu pada kita. Tiap-tiap orang kita ada masa belaka umur tu, tiap-tiap orang ada belaka pakat duk bibik umur belaka lah ni nak siapa dana tu tak ada siapa tahu, tapi ada belaka. Nah, masa habis umur tu ada belaka duk dalam program Allah Taala terhadap tiap-tiap orang tu belaka dah ajalul musamma. Lepas pada dia tu bangkit semula untuk siapa pada ajal musamma tu, apabila mati ke kemudian kepadanya lah marji'ukum summa ilaihi marji'ukum patu summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itulah hidup hari-hari kita. Nak ingat benar-benar ayat 90, hidup hari-hari ni kena isi masuklah ayat 90. We teluh kita dalam ayat 90, tak teluh rugi kalau kita, kalau kita duduk lah ayat 90 tak teluh atau duduk tak rapat malak, kita tu tak tahu tegak apa hidup hari-hari. Tidur duk wasa kata hak kita, bangun duk wasa kata hak kita, mati duk wasa kata sudah pasal dia. Nah, lepas tu klik semula bila tentu kita nak percaya. Jadi gitu. Tapi kalau kita duk sekali ayat 90 ni jelas molek. Hidup harian kita ialah ayat 90 suratul An'am. Jelas molek. Nah, kita berasa sok mau tidur, alhamdulillah. Bismikallahumma ahya wa amut. Kita duduk dengan nama Tuhan. Sahabat dia ya tawaffakum. Dia ya panggil wafat juga, ya panggil mati. Mati dah dua. Mati kita sungguh ni. Mati yang kedua ya panggil. Ayat 91 waktu mati yang kedua. Ayat 90 tu mati yang pertama. Baru doa ya atau mung tu akan nak mati ajalul musamma duk tunggu mung belaka dah. Nah, tu. Patu bawa mari situ. Dia kata atau wahuwa semacam rububiyah semacam Allah Taala. Wahuwal qahiru fawqa ibadi. Padahal kali ayat 90 tu tidak ya seru tu baiknya wahuwal qahiru fawqa ibadi. Allah Taala tu sangat-sangat boleh menguasai baitsik lo dah akah ke atas hamba dia. Tak ada boleh goik nak gerak setapak mereka kena izin Allah. Nak berhenti sedetik mereka dengan izin Allah. Nak hidup, nak mati, nak makan, nak minum, nak sehat, nak sakit. Semua tu wahuwal qahiru fawqa ibadi. Sedap sungguh tauhid Quran ni, sedap wasa kemah kita ngaji tauhid Quran ni. Jadi dak atas kepala kita selalu dah, tak ada kena duk bahas falsafah plat-plat dak dah. Nah, wahuwal qahiru fawqa ibadi. Al-qahir mana orang menguasai secara basic, secara penuh, tak ada boleh sikit abuk ruang hamba dia tu nak pergi telucuk pada Allah Taala. Lepas tu wa yursilu alaikum hafadah. Allah Taala hatta kepada kamu tu akan hafadah. Kan malaikat, malaikat hafadah. Allah. Tiap-tiap kita ni ada malaikat hafadah. Allah Taala hatta mari. Enggak beraman Allah Taala, tak ada kita tak ada minta pada Rabb Allah Taala berihan hamba di alam dunia ni lah tu. Tiap-tiap orang tu yursilu alaikum hafadah. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah
dan suratul Ra'd juga. Tu baginya tiap-tiap orang tu ada muaqibatun, orang duk turut cara kita, duk teka kita, belakanglah teka ni. Min baini yadai da'pa dia wa min khalfihi, dan di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, menjaganya puak-puak melekat ramah-ramah tu daripada urusan dan perintah Allah. Allah Ta'ala perintah. Alhamdulillahilladzi amara malaikatahu liyahfadhuna. Nah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tak tahu kata ni ada gana. Kalau tak habis melekat di cara kita, berapa banyak kita ni tak ada dabdali cara kita melekat di cara. Kalau kita ni Tuhan serah kita secara kehidup kita, matilah murah kita ni. Nah, cara pada nasi nak pergi turung lah mana, matilah murah kita ni. Tak ada cara apa market lagi cara ambil. Nah, dalam ni lah mana kita tak ada kena ada cara apa. Nah, lepas tu kan berasa nak berak, berak tu berak tak malak tu semua tak Allah Ta'ala belakang ya. Kita tak ada kena berdali nanti nyawa sekarang ya. Lapar makan, ngatuk tidur, tu kerja semua Allah Ta'ala atur belakang. Subhanallah, subhanallah. Lepas tu dia menguasai tak kita, wahuwal qahiru fauqa ibadih wa yursil alaikum hafazah, sebagai menghormati, hormati hatta supaya kita saing baik-baik, hatta kereta wik dia cari budak sore tolong take care dia. Tengok Allah Ta'ala ni gitu lalu dengan hamba dia. Lebih pada orang besar-besar di dunia ni, berapa kali ganda manusia kita ni. Manusia kita ni adalah orang besar di sisi Allah Ta'ala. Tiap-tiap orang, kecil, besar, tua, muda, tok guru, anak murid, orang kaya, orang miskin, lelaki, perempuan, nah, tamneng tinggi, tak ada tamneng, semua tu Allah Ta'ala kata wa yursila alaikum hafadah. Hafadah jamak pada hafiz. Hafiz tu mana orang jaga, orang kontrol, orang apa, orang take care kita. Kalau ada gapa-gapa dia duk tepih, duk gapa. Tu. Alhamdulillah. Tak nak syukur pada Allah Ta'ala. Hak bagi kita nampak nak syukur tak leh lah. Bagaimana bagi kita tak nampak? Semua ni kena berhajat kepada yu'minuna bil ghaib lah kan. Beriman dengan benda ghaib. Kalau tak beriman dengan benda ghaib, kita tak tahu nak rasa lah mana benda lah. Ni Qur'an royak, bukan hadis dongeng-dongeng, bukan ulama, bukan nabi. Qur'an royak. Dan ditafsir oleh ayat-ayat lainnya. Nah, wa inna alaikum lahafizin. Dalam ayat lain mereka, dan adalah ke atas muntuk adanya malaikat duk jaga. Inna alaikum lahafizin. Termasuknya ya raqiati idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Termasuk malaikat merik cara belakang. Tiap-tiap orang tu Allah Ta'ala hatta tu belakang tu, termasuk hafazah. Termasuk dalam malaikat hafazah belakang benar-benar lah tu. La ilaha illallah. Ya jaga siapa bila, siapa pada ajalin musamma tu lah. Liqda ajalin musamma. Dari ajalin musamma mari, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah malaknya ya Allah, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Sehingga apabila datanglah oleh mati kepada salah seorang padamu. Mati itu marilah, mana ajalul musamma lah istilah. Tapi tak ayat ajalul musamma, ibu rasa takut sikit betul ni. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Bunyi mati sikit. Kita tak nak reti mana ajalul musamma, reti mati itu banyak. Lalu tu sebut Allah Ta'ala sebut mati sikit betul ni. Tawaffathu rusuluna, memati akan dia oleh rasul-rasul kami. Padahal Allah Ta'ala yuhyi wa yumit. Nah, tetapi rabbuk tu, nah, kerabuankan proses tu dia pakai malaikat dia. Tuhan menghidup memati, tetapi proses tu pakai rusul dia. Rusul ni
iaitu melekat-melekat dia. Jamak pada rasul. Nah, rusuluna iaitu kata ulama'nya, nah, kebanyakannya Ibnu Abbas sendiri berkata, nah, limalakil maut a'wanun minal malaikah. Bagi malaikat malikul maut Israel tu dia ada banyak pembantu dia. Yang mari nak ambil orang nyawa orang seseorang orang tu, mari ama fucuk dia, panggil rusul dia panggil. Bukan mari seorang dak, rusuluna. Nah, sebab apa? Bukan seorang Israel dak, tetapi pembantu-pembantu Israel tu ada lagi. Nah, mari nak ambil nyawa kita tu. Nah, itu yang panggil tawaffathu rusuluna. Allahu akbar. Hormatnya, tapi kita takut ke benda tu sebab apa? Sebab kita orang tak juh mana. Nah, orang juh sebenarnya benar dia. Jumpa dengan pihak kenapa dia malaikat Allah Taala main nak sambut dia pergi ke syurga. Sedap benar lah. Bukan tak pergi sendiri, tak ada pergi sendiri, tak ada kena duk bosan pos itu. Duk berasa kata mati sore dak Israel cara molek. Rusuluna cara ambil nyawa boh belah tu boh belah tu. Ah, cukup lekat dia cara. Allah, di sinilah artinya. Hidup kita sini arti dia. Nah, arti hidupnya di mati tu. Rusuluna mari ambil nyawa kita. Tarik dengan molek-molek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tarik kokosnya gingasnya gitu. Ah, itu nampak jelas molek. Tak suka apa orang-orang kafir matil teh. Karena mereka mai senyoh bukan tarik dah. Senyoh dengan kasar dengan gapo naudzubillah min dzalik. Tapi orang-orang mukmin banyakkan mati beratus. Walaupun sakit. Nah, sakit sakratul maut tak adalah alim sakit. Nah, tetapi sakit dengan seni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Apa syurga dia lagi? Ah, itulah orang beriman mati sedap. Nah, hak ni semua tak ada kira beriman saja dak, orang tak beriman apa belah itulah. Cumanya kalau orang beriman tu dia comel lagi. Comel benar. Wa hum la yufarritun. Mereka itu tu tidaklah jadi buat kerja tak molek dak. Nah, tak ada jadi taksir. Yufarritun mana taksir. Tafrit. Tafrit mana taksir. Tidak taksir sama sekali. Jaga keruh orang mati dan waktu turun menurut tempat kandak Tuhan. Tuhan suruh pergi kanan, yuk pergi. Pergi roh. Nah, sesungguhnya pergi pada abrar di aliyin. Sesungguhnya pergi kepada fujar atau sijin. Ikut melekat, ya tengok. Tengok tamra, ya, ya ada tamra siap lah. Yusuf bin Ibrahim, tamra, pergi kanan. Ambil, pergi. Pergi turut tamra, ya. Nah, tamra Allah Ta'ala kamsang siap dah. Baisang siap belakang dah, namun ni jujal lah. Namun jujal lah. La ilaha illallah. Tu makna kata wahum la yufarritun. Allah, mudah-mudahan kita minal abrar ilal illiyin. Allahumma ja'alna minal abrar. La ilaha illallah. La ilaha. Doa pada Allah Ta'ala sama. Jangan tak doa. Minta Allah Ta'ala kaya boleh huis. Tu ilallah. Allah tu siapa dia? Maulahumul haq. Tuhan mereka itu hak sebenar. Kalau kita duduk dengan Tuhan sebenar dah, alhamdulillah lah kita klik Tuhan sungguh kita. Kita duduk kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, basa umur semaya pun Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bengoh Allahu Akbar. Ah, tu kita akan temu dengan Maulahumul haq. Tapi orang kafir, orang kafir dia akan temu waktu tu, belum datu dia tak bisa temu dengan Allah. Dengan pengertian dia, ketemu dengan dia tak ada nak buat. Tak tahu mana lah. Summa ruddu ilallah. Comelnya tu have we peringatan. Inilah we teach you it. Inilah kata Quran tu we teach you it. Ya, siapa tak erti tak lah ni. Tak ada siapa tak erti. Allah, takutnya kita, hei umat Islam, hei orang kafir. Inilah, nah, rabbuk Allah, rabbuk Allah. Nah, kerabuan Allah Ta'ala dalam barihan cauluk daripada manusia
siapa nak kena rabak dia baca ayat 90 sampai 92 reti selalu dah. Saya kena duduk landing, saya kena duduk reti. Bagaimana kah terhormatnya duduklah dunia ni ada hafazah banyak pelian setani daripada dunia nak pergi pada kubur. Puak rusul mari, puak rusul mari. Tawaffat hurusuluna wahum la yufarritun. Fakya tu jalan nanti bukan sepuluh manusia ni, kadang-kadang jalan nanti tak molek, jadi caw nanti kadang-kadang tak molek, tapi puak rusul ni jalan temti kamsang lah dia buat sepatu suh senyuh senyuh suh almulmu almulmu ya pada nah wahum la yufarritun wahum la yufarritun. Marilah kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna ala sakaratil maut, ya Allah tolonglah aku ni atas segala susah payah nak mati. Allah Ta'ala uji terakhir dunia ni tempat uji tak? Bawa nak habis dunia ni cah, uji terakhir tu sakit sekali, sakit untuk cok. Sakaratul maut tu sakit untuk nak habis, kena dunia ni lah ni main subih klik pada akhirat habis. Maksud tai sekali supaya sakaratul maut, nah maksud tai sekali kena dunia, katanya darul ibtila, dunia ni tempat ujian. Nah apa tu kak habis. Nabi sendiri pun lah tu, Nabi sendiri duk uji demo pegang bang nak batu demo pecah kaki-kaki darah kaki ujian duk tak aja makan sedap, duk tak aja ada barang lebih, nah duk tak aja tidur penuh mata, semua tu ujian. Akhir sekali uji dengan sakaratul maut. Ya ya pada Fatimah ya ta, ya Allah la innaha la sakaratul maut, dia sangat kuat sakaratul, sakit sakit habis sakit. Tapi nah sakit yang sebagai selamat tinggal dunia, inilah dunia aku nak pergi dah belah, aku sakit kali tak akhir. Nah itulah orang panggil sakaratul maut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma inna ala sakaratul maut berahmatika ya arhamar rahim. La ilaha illallah. Qul, kata oleh Muhammad, kata oleh Muhammad, man yunajikum min zulumatil barri wal bahr. Siapa kata ni ya, ya kecek bahasa soal ya ada macam-macam tu guru ngajar kita kan, kru ngajar, acang ngajar dia kadang-kadang soal dulu baru jawab supaya nak tarik perhatian. Man yunajikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Siapakah lagi, siapakah gatik yang melepaskan kamu daripada kegulitaan daratan dan lautan, kesusahan lah maksud kamu tu duk menyeru akan dia, berdoa kepada dia, kepada man tu tadarru'an wa khufiyah, hal keadaan rendah diri dan rendah suara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah mana doamu? Di antara doanya, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Jikalau Allah Ta'ala tu menyelamatkan kami daripada ribuk tsunami, kalau tsunami, kalau angin, kalau aibah, kalau bergapa. Nah, jadi dok kira tak ada lagi kot lain dah. Ning puak musyriki Mekah ni lah. Dia ada Tuhan kelabu dah, dia klik Tuhan juga dia pian susah. Klik dengan kelabu-kelabu gitulah. Kita tak ada sebab nak kelabu, sebab kita ada Quran cerak dah. Musyriki Mekah Tuhan dia tekah tu tak ada Quran, tak ada kitab, tak ada apa, Taurat tak ada, Injil tak ada, gapo tak ada. Tak ada kau. Ya Tuhan dengan fitrah asal dia. Tapi kelabu-kelabu. Ya klik ke Tuhan juga. Ikhlas waktu dia tak di laut, tak ada angin, perahu dia sangai tak angin gapo tu, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Jika Allah Taala melepaskan aku nah daripada penyakit ning, daripada bala ni, nasi aku akan jadi daripada orang yang syakirin, orang yang syukur kepada Allah. Doa kepada Allah Ta'ala, semua semua orang kafir ke apa klik pada Allah belakang.
klik pada satu perkara, cumanya orang kafir Allah ya tahulah no. Ya wasa tak ada satu saksi gapo atau saksi ya. Ya minta semua nah, tuk sing timi saksi ada belaka masuk Tuhan kata. Ya syirik fa fa musyrikin nah, musyrikin. Nah, semua kala saksi yang panggil. Padahal saksi ada ni Tuhan saja. Ya. Tapi orang panggil semua pasal dia duk rakam bil. Ya. Berakal kat dekat. Nah, jadi paksa kena duk panggil belaka. Ah tu musyrikin dia panggil musyrik. Daya susah belah tulah belaka pun. Nah, termasuk Fir'aun sendiri susah. Baru duk berimeh kepada Ilahu Musa wa Harun waktu ia tergelar laut. Lah itulah tabiat orang susah belakalah itulah. Dah susah mari capai ikut tubik. Hak yang cerak dia itu pai Allah. Haning satu rahsia. Rahsia Allah Taala ayat sini. Tiap-tiap orang susah semua klik tu pai Allah Taala belaka. Sebab benda lain tak ada nampak dah tak boleh hui dia. Kau duk gatung tekak orang tergelar apa kan dengan dia juga. Nah, jadi makna katanya kau duk berat lebih mudah mati pada tak ada tekak. Nah, itu ayat kata benda telah semua klik pada Allah Taala. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minas syakirin. Aku nak syukur pada mu banyak-banyak kalau aku boleh sampai ke darat. Ni fok-fok kita dak kena gelak air sari luar ni pun pakat mengadu pada Allah Taala belaka tu. Ada pada Allah Taala. Tapi learning tu nah ada manusia apa katik boleh tolong boleh gapo duk serio kok syirik manusia pula tu. Nah duk harap atau orang tu nak tolong orang ni nak tolong pula. Jangan harap hai orang tergelar laut. Hai orang tergelar air. Harap pada Allah. Allah Taala hantar manusia mari nak tolong kita, nak tak saya tolong kita. Yang kita dah harap pada orang tu fight to finding setaban tu setaban nak tolong tak ada Allah. Nah jangan. Nah patu nak gerak-gerak lagi gerak ibu pun orang nak tolong kita ya gerak baik. Allah Taala tu ya gerak. Jangan duk syirik la tusyriku bihi syai'a. Hai kaum syirik dengan dia. Duk dalam laut lah dah. Duknya umur kita tak ada tadamo dah. Tak usah duk uang dia pada Allah Taala tahu rumah baru. Jangan duk harap kata hak tu nak mari duit ni tak ada. Allah Taala. Nah, tak cari duit sendiri, tak gapo sendiri. Tumpang Allah. Allah Taala hata bala tujuan nak tengok kita. Kita kemas sarana kata Allah Taala tu tu cari bala. Musyrikin Mekah tengok. Ni fuk musyrikin. Nah, yad'unahu tadarru'an wa khufyah. Mukhlisina lahuddin pula ada satu. Mukhlisina lillah. Nah, buat dia ikhlas waktu mana dia tu kena tipu di bala. Kita sekurang-kurangnya nah, jangan halah dengan fuk musyrikin Mekah. Apa dah waktu Tuhan wa'i bala tu kemah molek dengan Tuhan. Rapat molek dengan Tuhan. Jangan lupa ke Tuhan, jangan pakat duk serenak gapo. Jangan. Duk jadi insaf pada Allah. Banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Hei orang kena susah. Hei orang tak ada kena lagi. Jaga-jaga. Mung kalau kena supaya tu. Pia-pia pun. Sebab. Nah. Wahual qahiru fauqa ibadi. Allah Ta'ala nak turun bala atas ni. Nak turun bala. Semua. Nah. Apa tu nak pelucuk pula. Dia juga. Nah. Lalu tu dia kata. Qulillah. Ayat 64. Kata olehmu. Hei Muhammad. Allah. Hei orang kafir, hei orang Islam, siapa dia melepah kamu daripada bala-bala tadi? Qul Allah. Kata olehmu Allah lah yunajjikum, menyelamatkan kamu minha, daripada bala, ay min zulumatil barri wal bahr. Minha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang angin berhenti. Kalau kita angin mai kuat-kuat, Allahumma inni as'aluka khairaha dharrih atab khairaha wa ma khaira ma ursilat nabih khaira ma fiha wa ma ursilat bih. Doa-doa angin Nabi doa tu. Ada sahih Nabi doa. Wa na'udzuka min syarriha wa min syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Semua tu Nabi doa. Semua berdoa. Nah, Nabi setara Nabi sepatut Tuhan jaga tak nak doa sikit bot dah dia. Nya berdoa teruk dah kita. Nah, tu dia. Pak kita salah. Hak Tuhan dak cak nak tibuk kita cak cerak dah akik pedai nak tai kita. Tak sempat doa juga kita. Pak kita ke salah. Allah Taala dak nak tibuk kita sangat dak tengok kita tak juh.
tafsir kursus doa juga. Nabi itu haju cerak, Tuhan pelera cerak Nabi. Sebab Tuhan Nabi itu tak ada berdosa. Dia berdoa karik-karik Nabi. Pak kita tak ada berdoa. Apa kita lalu? Na'udzubillah min dalik. Nah, sebab tu kalau kita pasti kena hajar. Belah dia tak pandai berdoa. Ha, bagi dia surat doa. Tak lalu tak mana kita berdoa. Kita ada boh besar sikit. Kita bagi banyak dah. Penpak gitu lah. Kita tu besar sangat. Payah nak cak. Penpak. Tak nak pandai. Bagi waktu tu. Kita tupai Allah. Manusia ni klik tupai Allah. Nangis duk wasa nak tupai orang tu. Tupai orang ni. Tupai apa dia. Berah orang tu nak uri. Tupai. Tupai Allah. Manusia tu harga hati yang nak iwi tu harga hati yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Ta'ala terbaik daripada langit cocoh tetaban tu cocoh orang tu islamnya kafirnya mana tolong kita. Ha tu harga kita kena terima kasih pada Allah, terima kasih juga pada manusia. Tapi jangan harap manusia, harap pada manusia tu syirik. Nah, tawakal pada manusia syirik. Nah, jangan tawakal pada mereka kepada Allah. Wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Orang tawakal pada Allah. Tapi manusia, alhamdulillah, terima kasih. Nah, Allah kita ni nah banyak salah, astagfirullah wa atubu ilaih, kita banyak istighfar. Istighfar ada 1,000, 2,000 sehari, 3,000, 4,000 istighfar tu apa saja. Mata tak boleh, tak boleh nak gida hujan dah. Nah, nak buat perahu pun tak boleh tubik, apa ada ribut banyak. Nah, nak berjalan tu berjalan tak boleh, hai penuh batas. Nah, istighfar kepada Allah banyak. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih dan sebagainya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtahu khalaqtani wa na'abduka ala ahdika wa adika mustata'atu. Doa banyak, istighfar banyak, baca Quran banyak, baca Quran banyak. Jangan kecek banyak. Ni kecek dengan hamba tu banyak. Merayu kau tu, merayu kau ni, teriak teriak pada Allah, teriak pada Allah banyak. Manusia jangan teriak sangat. Manusia ni biasa-biasa. Asal teriak lah manusia, manusia tak kuasa. Teriak pada Allah, Allah Ta'ala kuasa. Manusia tak kuasa sikit abuk, bukan tak kuasa banyak banyak dah. Tak kuasa sikit abuk manusia ni. Nah, kalau tidak dengan Allah Ta'ala, manusia tak kuasa nak tolong kita. Oleh itu, teriaklah dengan Allah Ta'ala. Bangun tengah malam, teriak dengan Allah Ta'ala. Nah, teriak dengan Allah Ta'ala. Aku dosa banyak, muamik umah ku lagi laut. Nah, bahasa dia dah. La ilaha illallah. Nyanyi ke umah. Nah, sebenarnya ambil kita pun kena lagi laut. Tapi belalah ambil umah ya. Nah, sepatutnya umah tak ada dosa apa. Nah, nak buat kena, bahasa dia. Masa Nabi anak kaum A dulu yang ambil tua lagi. Ambil tua umur tak ada apa umur. Nah, tua tak ada saya habuk. Ambil orang tak lah belicing. Jadi alhamdulillah kita ni ingin ambil umur lagi belah malak lah. Wagi umur belah dia, wagi umur baru pula. Nah, kalau tak dewasa kena umur kita. Nah, hak dia kena umur. Belah dia, anak qadar Allahumma syafa' alhamdulillah ala kulli haduk itu semua. Nah, sepatutnya ambil kita, mujur tak ambil kita dah. Boleh kita beribadat umur pula, boleh taubat pada Allah Ta'ala. Kalau kita dulu tak ada malak, kita boleh taubat. Umur tak ada salah apa. Nah, tak ada salah ke apa umur. Allah rahmatan lil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Dan dari semua bala-bala, semua bala ni siapa dia yang melepas? Allah. Qulillah, qulillah, qulillahu yunajjikum minha min kulli kab. Hey, orang kena bala, sama ada bala kena angin, kena air, kena bakar, kena terbalik mutu, terbalik gotu, gapo, mintalah pada Allah. Nah, qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufya lain anjana min hadhihi lanakunanna minash syakirin. Nah, zaman dulu, zaman orang tak wahai dengan ngaji Quran dulu dia kata ayat tolak bala ayat ni. Masya-Allah, sungguh saya ingat gal lalu. Saya duk ngapa ayat-ayat lah ni. Lalu. Sebab apa? Ya tolak bala. Nah, tak reti sikit buat pun ngapa itu. Jadi masya-Allah juga orang tua dulu ya tak ana nak ayat mana ya ayat tolak bala. Nah, ayat 1,000 dinar dah belakalah zaman dulu kan. Semua tu isi dia tu sungguhnya. Tapi kita tak ana ambil gelah-gelah makan gitu, teh kulit-kulit gitu. Nah, setahu masa dulu. Masa orang beramal dulu, saya berahi juga bagi saya amalan. Maka pagi menerima malam-malam Selasa ada belaka, bunyi plak-plak kita suka nak kita tengok. Berapa dia cerita? Kita tak tertipu juga.
diterima, tak tahu tak makna apa. Tapi munculah Allah Ta'ala wijalah keluar pada kita lah ni. Nah. Ayat ni dah ingat, qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah in anjana min hadhihi lanakunanna minal syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb. Ya, tak betul sekat tu. Summa antum tusyriku, tak ada syirah itu. Summa antum tusyriku, tak ada syirah itu. Astagfirullah tu. Summa antum tusyriku, tak sungguh ya kita ni. Lepas waktu kita bersyirik pada Allah Ta'ala lah. Nah, lepas pada Allah Ta'ala wi kita selamat pada bala-bala kita nak minta tu. Summa antum tusyriku, Allah Ta'ala ngepek. Kemudian kamu ni bersyirik ngaku selalu. Mula puasa pacu, dia klik pacu semula lah. Mula-mula tu pacu tak ada sekat abuk dah. Klik tu hal belakang. Pada tu, pacu, kacak, gagal, dah kopi mula pula. Apalah tu lah. Summa antum tusyriku, na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah, Tuhan ni tahu habis hamba dia. Tak ada tempat dia selik. Dia puasa tak erti tu, tak ada. Cukup tu. Nah. Jadi pakoh kena belakang, duduk kena kopi, duduk berapa, ya pakoh kena belakang. Na'udzubillah min dzalik. Jamin dulu cara lain, jamin lah ni habis yang tu. La ilaha illallah. Tengok ayat ni dah. Ayat ni semua rububiah Allah Ta'ala belakang ni. Rububiah Allah, rububiah Allah, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, yang mengatur sedap sungguh. Kita alhamdulillah Tuhan atur kita molek. Syukur kepada Allah Taala banyak. Nah, antak sana hati bala lah. Buat ni buat hati bala baru. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Hati bala mari belpas bala baru nak syukur kepada Allah. Nah, tapi Tuhan jawab tu. Qulillahu yunajjikum minha min kulli karb. Summa antum tusyrikun. Boleh jadi summa antum, summa ni lama sikit kau, boleh jadi kalimah summa tu kan. Mula-mula tak apalah, suka hati lepas bala kek ketak. Nah, ingat pada Tuhan syukur, tapi buat naik darat juga. Summa antum tusyrikun, bisyrik Allah Ta'ala. Syirik ni bukan hati semua beralah, tak. Syirik ni mana katanya tak pula akan ibadat kepada Allah jelah syirik. Tak pula gapa-gapa dia berasa ada satu kuasa lain. Nah, supa kuasa Allah atau pakat dengan Allah atau beri faedah pada kita selain pada Allah jelah syirik. Nah, tak ada kena duk royak kata aku orang musyrikin weh. Dak, yang mari perasaan tu. Berasa kata pak cu ni boleh hui faedah ke dia besar. Nah, tak ada sakut dengan Tuhan hui kepada pak cu dak. Itu syirik. Syirik ni Allah. Ya golek syirik empat kuasa sebab kita ni hamba Allah yang dhaif. Nak tupai yang kuat. Maka Allah Taala royak kata dia kuat. La haula wala quwata illa billah. Kita kena tupai Allah lah. Tapi nya duk berasa hak lain kuat kate. Duk cacuk, duk semabur tu yang panggil syirik. Semabur dengan datuk tu. Duk minta di datuk tu, kubur tu, kubur ni. Kalau orang kafe tu minta di berhala dia, hak tu. Hak tu je betul benar molek. Hak kita ni pun nyi duk semerung dengan kubur tu, tok panjang, tok pandak dah belakang. Nyi duk minta situ, tok sini. Nah, barang yang tak patut kita duk minta lain pada Allah Taala. Minta pada Allah. Kalau jumpa orang, kau dah tawasul boleh. Apa tu belum doa pada saya katik. Sudah. Nah, lepas tu kita minta, wi, ya Allah, terimalah doa baba tu untuk aku. Boleh lah tu. Yang kuasa baba tak kuasa aku suruh yang minta atik boleh hadiah tu doa yang mustajab pada aku lagi. Kau dah tu aku dengan baba, tak ada lebih pada tu. Baba tak ada kuasa apa nak wi kat aku. Tu supaya kita jangan syirik. Sebab kita dah ala syirik. Negeri kita negeri penuh dengan syirik. Sebab tu kita jaga benar-benar. Orang Islam pun syirik, orang kafir sama telah dah. Nampak tak? Orang Islam pun syirik banyak. Tak sikit syirik. Nah, na'udzubillah. Jangan syirik sama syirik. Jangan berasa lain pada Allah tu ada kuasa boleh hui kita. Itu sekadar tu syirik. Minta kepada Allah. Jangan tinggal satu benda kita nak halus baik besar baik malah kita minta pada Allah. Nak garam minta pada Allah.
Orang dulu putus tali kasut pun minta pada Allah Ta'ala juga. Tali kasut putus, ya Allah beri tali kasut aku baru. Tali kasut lu. Kita lah apa tali kasut lembu tu, kita tak minta lagi pada Allah. Besar pada tali kasut pakai lagi. No. Nah, orang zaman dulu tu kalau dah putus tali kasut tu, dia minta pada Allah Ta'ala dah. Ya, atau dia kemah molek dia pergi. Dia pergi tu kemah. Tain. Allahu Akbar. Kita pergi lagi. Qul, kata oleh Muhammad, huwal qadiru. Allah Ta'ala tu al-qadiru, tak dia al-qahiru. Wa huwal qahiru ninda. Qul huwal qadiru, dia kuasa. Ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum, bahwa ia nak menghantar ke atas kamu azab dari pihak atasmu. Air atas azab, angin lah atas. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu gempa bumi. Tsunami itu mari dua. Tahti arjulikum berjalan, di atas berjalan. Angin mari. Nah, tsunami itu pecah. Ia gempa bumi dalam laut. Membak ke angin tu, apa dia air tu terhempas keluar daripada kawasan dia, maka manusia duduk tak darat. Air tu tsunami. Hari ini dah kemarin ke hari ini. Ni pakak duk pakak ramlek tapi tak ada ingat ke Tuhan. Subhanallah, kita duk rasa saya tengok. Nya bersungguh gi duk wari pa bunga, wari gapo. Ingat kepada zaman bala lah. Sebenarnya kita ni tak rasa nak ingat ke bala tu. Nah, cuma dia ingat ke orang mati. Ingat orang mati ribu-ribu tsunami. Nah, ilaha illallah. Kalau dia ingat pada Allah, seneng ya Allah. Hei orang kafir, orang-orang yang ramlek kepada tsunami, marilah kamu rasa kata tsunami daripada Allah. Dan Allah nak mung tak kuasa nak lari. Wa huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Atau Allah Taala. Mung salari. Hei orang kafir, hei orang Islam, itulah Allah Tuhan kamu. Nah, Allah Tuhan kamu hak mung satu hari akan dikelik pada dia. Summaruddu ilallahi maulahumul haq. Satu hari kamu nak kelik ke dia, hei orang kafir. Mu nak belawailah dengan dia, mu nak katalah Tuhan tak ada Allah, maimi, mu nak kata-kata lagi, tapi sikit lagi semua kamu nak kelik pada Allah sahaja. Tengklap pesu Allah ung dia tahunan. Nah, sebab itulah summaruddu ilallahi maulahumul haq. Hak kita ayat kita ngaji tadi ayat 92. Nah, la ilaha illallah. Ni dalam dunia pula cara berihan dia dalam dunianya, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, atau di bawah kaki mu lewah gepo bumi kau gapo intelas pa korong telas rong tu. Oh, masyaallah, subhanallah, qadarullah masyafa'. Ya, la ilaha illallah. Aw yalbisakum syi'a. Nauzubillah min dalik. Oh, ni hak takut lagi. Nah, azab tu tak apa, sud di mati. Nah, hak ni tak mati ni, duduk kelahi. Ataupun Allah Taala menjadikan kamu tu berlainan pendapat, pecah belah gagah syi'a ya bang. Syi'a tu pecah. Penyokong. Hak ni syia beberapa penyokong. Hak ni penyokong orang ni, ni penyokong orang ni, ni penyokong orang ni. Balas sama penyokong syia ni. Nah, tok guru tak ada apa ni balas sama penyokong. Nah, tu oleknya supang tu balas sama mazhab. Mazhab Hanafi, balas sama Syafi'i, kekasnya jadi itulah, bukan sok modak. Padahal ada mertua 3-4 beradik tu puak anak murid dia ya. Imam Malik tok guru pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tok guru pada Imam Ahmad nak murid pada Imam Syafi'i. Tak ada kata orang luar pakak duk kira bercara baik mungku kerja sama mungku Imam Ahmad, Imam Syafi'i kerja sama. Nah, la ilaha illallah. Boleh ke puak dia ni gak mai duk kelahi? Nauzubillah, mai buat puak tu puak ni semua tu syiah, dia panggil syiah. Siapa jadi tu Allah membodoh sangat tu jadi puak mu. Mu tak ngaji, mu tak setuju ajaran aku. Dah turut ajaran Allah sebenarnya ummatan wahidah. So, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Maka tu Allah Taala so. Mau jadi syiaan tu wa yuziq ba'dakum ba'sa ba'd. Dan wikecak akan setengah kamu akan kejahatan setengah.
puak ni, mari teh puak ni, balah puak ni, berdeh dengan puak ni, takir, tubik otak, berak sama Islam. Dia jadi berlaku di negeri Arab lah ni, negeri kita pun ada. Dia panggil awyal bisakum syia'a, bala tu hal belakang tu, semua tu bala Allah Ta'ala, kerana kita tinggal ajaran dia. Kalau tu ajaran dia senang, kat tu Allah Ta'ala takut pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kita takut bukan lain. Allahu Akbar, semua tu kerana deraka pada Allah Ta'ala belakang, deraka pada Allah jadi benda tu. Awyal bisakum syia'a, termasuk syiah kita, termasuk daripada jalan dah tu. Satu syiah daripada syiah, ya panggil syiah tu jamuk pada syiah, syiah Ali. Ini syiah kan ni, syiah ni Hablawa, Belaga, Perai. Hari ni Perai syiah dengan sunnah lah ni, di negeri Arab lah ni. Hakikatnya syiah dengan sunnah di Suria. Lepas tu kak ha, puak botol-botol dunia masuk capur, ha 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 kau ni, ha 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 kan, ha Belaga, Pak, tecek, tecek. Hari-hari 100-200 orang mati. Lah tu lah dia panggil yal bisakum syiah. Nah, wa yuziq ba'dakum ba'sa ba'da, ni makna katanya kecelakaan, kejahatan daripada ba's, daripada ba'd, daripada setengah. Allah, itu Allah Ta'ala kuasa. A'udzubillahi minasyia'. Nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, semua tu pakat duk serenak dengan puak-puak masing-masing. Nah, cuma kita jangan serenak. Siapa ada wasa dia malak, panggil orang pada puak dia. Nah, jangan kata huduh, jangan buat kalahi dengan orang. Royak bagi malak ke demo, tak apa. Nah, jangan kita kelahi, jangan buat puak, jangan buat berjeling. Jeling apa yang tak erti. Nah, kalau kita berjeling ke dia, kau yang berjeling kita. Ya jeling pandai kita. Karena ia tak ada takut mana ke Tuhan. Kita takut Tuhan ada jeling dia, bertemu dengan lu. Dengan orang yang tak takut Tuhan jeling kita, 10 kali jeling dia orang kita. Janganlah, kita jangan jeling dia. Kita kesian pada dia. Kesian pada dia. Doa pada Allah serta kita ajar dia. We kitab ke dia, we kaset ke dia, we gapo ke dia, we dengar. We sekali tak ada, we dua kali. Dua kali tak ada. Siapa mati kena we. Nah, supaya bah bah Zuhur, bah Asar, bah Ngorek. Ya kena bah semua. Islam ni pasti kena oyak semua. Tak usah saya kena bah. Aku oyak sekali ya, tak reti aku nak tapak. Aidah, Tuhan tak ada oyak lah. Tu. Itu hak mung hei orang kedabar, bukan hak Tuhan. Tuhan mung tak ada ayat lah tu. Ni ayat banyak kali lah. Ayat banyak kali, ayat jangan duak lah ni nah, jangan duak lah ni. Sabar dengan dia. Watawasab bis sabri, watawasab bil haqqi, watawasab bis sabri. Nah, Allah Ta'ala ayat pada tu. Allah Ta'ala tawak rabuk suh bay banyak, suh bay nanahri. Nah, bay panjang-panjang pula. Nah, yang bay wisudak, widrah pula dah. Acik tak boleh nak tidur, nanya bay dia. Tu jadi semua tu adalah rabuk Tuhan wak kepada umat Islam manusia tu apa situ. Kalau bah pandak-pandak bah panjang tu tak mari lagi. Kalau pandak tak ada langsung. Kalau Allah baksa, Allah baksa tadi. Nah, tu ya dak ingat kak pada Allah Taala berapa yang dengar juga. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Lepas tu Allah Ta'ala panggil lah nak unzur, tengoklah. Ayat kata dia ni wak cukup kak dah kepada hamba dia. Kaifa nusarriful ayat, bagaimana Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayat ni. Tengoklah ya Allah, tengoklah hei Muhammad, hei hamba aku, tengok malah tak cerak rana lagi aku ayat ni. Kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun, mudah-mudahan mereka itu reti dah, mudah-mudahan mereka reti dah. Reti lagi for kita, alhamdulillah reti. Siapa reti dengan ayat ni? Sebab Allah Ta'ala yusarriful ayat sangat molek, tak ada tempat nak jadi klum kriya sikit abuk. Nah, ni saya kecek halak banyak, kalau ayat sikit terjemah pain-pain-pain pun reti dah, reti dah. Nah, unzur ni sebagai nak tarik nak dakwah ni, nak dakwah ni. Kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun, mudah-mudahan mereka itu faham. Faqaha, faqaha tak faqah tu lah. Kita ada faham ayat ni orang panggil faqih eh? Faqih beramai-ramai panggil fuqaha tak faqah, faqah lah ni. Nah, la'allakum tafqahun ni tak faqah lah kita ni.
Nah, Tok Fekah ni mana pahal agama, pahal ayat Allah. Jadi jadilah kita Tok Fekah. Zaman dulu orang panggil Tok Pakah, Tok Pakah tu tujuan tu dah. Yang reti sikit pada gua, nah tak reti sikit abuk. Sebab tu dia panggil Tok Fekah. Bukan Tok Fekah siapa boleh ijtihad apa Imam Syafi'i. Dak, dak. Nah, yang reti sikit pada gua, pandai baca surat ke pada gua, dia panggil Tok Pakah ke dia. Masa orang payah baca surat dulu. Lah ni Fekah belakang, hal ni kita ni. Tok Fekah belakang, hal kita lah ni. Mak reti belakang. Allah Taala ayat ayat Quran ni pian tak reti tak? Reti belakang. Kalau reti sudah. Nah, tafaqahna alhamdulillah. Kita berdoa Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Nah, sebab Allah Taala ni daya kanak lebih baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kanak ki dengan seorang tu dengan baik, nu ya baik. Nasya Allah Taala wi kan dia tu ilmu yang reti hak agama. Tu yufaqihu fid din. Jadi dia tu faqih ba agama. Jadi orang paham agama tu dia panggil orang tu faqih. Nah, faqih. Tapi istilah tu suku pula lah. Hak ni diisi Allah panggil. Is uslu qira'a. Istilah nu payah tok faqih ni, fuqaha ni kena mendalami. Ha tu istilah ya panggil. La musyahadah fil istilah. Kalau nak tu hak qira'a tak ada kena siapa tangga paham semua boleh tak. Boleh tok faqih dah. Tiap-tiap orang kena faqihun fid din. Tiap-tiap orang tu kena faqihun fid din. Nah, sebab itu kita minta doa tu bukan nak ditok pakah siapa tangga tinggi tu dak. Paham agama, reti hidup ni paham agama. Nah, insya-Allah taala wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu alaikum biwakil. Sekadar inilah pagi ni untuk ayat Quran. Mudah-mudahan Allah taala beri keberkatan ayat-ayat pengajian ini kepada hidup kita. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.